Hari bahagia lamaran Rizky Billar dan Lesti Kejora yang ditunggu-tunggu banyak orang akhirnya digelar pada Minggu 13 Juni 2021 kemarin. Di hadapan seluruh keluarga besar kedua belah pihak, Rizky Billar akhirnya mengutarakan niat mulianya untuk meminang Lesti menjadi calon istrinya. Rasa haru bercampur bahagia terpancar dari wajah Lesti dan Billar setelah melewati prosesi lamaran yang berjalan dengan penuh hikmat itu. Dan seperti inilah ungkapan bahagia Lesti usai dilamar Billar dengan sangat romantis. Dan seperti apa juga tanggapan Billar mengenai tanggung jawab baru yang akan diembannya, yaitu menjaga dan melindungi Lesti dengan sepenuh hati dan jiwanya. Oh, aku mau bucat bisul udah. Bucat bisul. Bucat bisul apa ya bahasa Indonesianya? Apa? Gak bisa berkata-kata. Ya, maksudnya speechless. Udah plong gitu. Oh, udah lega. Selesai. Udah lega lah. Satu-satu udah selesai ternyata. Gimana enggak haru yang namanya yang pertama si kakak karena anak terakhir. Terus dede anak perempuan satu-satunya dan bapak sama mamah pertama kali menikahkan anaknya gitu ya kan. Jadi pasti haru lah, apalagi kan kedekatan dede sama bapak bisa dibilang deket banget gitu dari mulai dede awal berkarir dari kecil sampai dari sekolah dianterin, terus dede menggapai cita-cita sama bapak didampingin, dan sampai dede mendapatkan tambatan hati juga didampingin oleh bapak gitu, pasti haru. Manusiawi lah pasti, lumrah ya, wajar normal ketika kita proses lamaran meminta atau meminang seorang, meminta kepada ayah untuk menikahkan seorang putrinya gitu, pasti ada rasa nervous, grogi, walaupun kita sering bercanda-bercanda sebelumnya, tapi ketika di hari itu tiba tadi ya, saya awal pasti nervous, tapi memang saya menyampaikan apa yang ada dalam hati saya, apa yang menjadi keinginan besar saya, dan alhamdulillah semua kata-kata yang terlontar dari mulut saya akhirnya keluar dengan begitu plong, dengan begitu alhamdulillah, dan akhirnya proses lamaran diterima. Pastilah, karena seorang anak laki-laki tanggung jawabnya bertambah, bukan berkurang. Tanggung jawabnya tetap kepada orang tua wajib dan akan bertambah kepada istrinya. Dan jika sudah punya anak, akan bertambah pula kepada anaknya nanti. Ya, ini bukannya akhir dari perjalanan, justru ini awal dari perjalanan yang akan kami tempuh. Akan menghadapi banyak hal, kerikil, bebatuan, dikaliku, segala macam. Tinggal bagaimana kami bersama-sama meneruskan perjalanan kami tanpa batas waktu. Ya memang dari awal kita sebelum acara tunangan ini, kita juga sudah berkomitmen ya, bahwa cuma Dede yang dekat sama saya, cuma saya yang dekat sama Dede gitu ya. Dan ini ibaratnya pengikat lah, sebelum one step closer istilahnya, sebelum benar-benar kita dalam ikatan rumah tangga nantinya gitu. Ya insya Allah sudah ada, lagi kita rembukan juga bareng-bareng lagi kita, karena menyatukan dua keluarga kan. Iya, jadi kan biasa katanya kan ada hari baik, hari baik lah. Walaupun sebenarnya semua hari juga baik. Betul, betul. Cuma kan memang kita ngikutin budaya, tradisi beberapa suku yang memang ada hal seperti itu, menghargai kita. Hey love. Momen penyatuan cinta Lesti dan Billar lewat prosesi lamaran kemarin juga menjadi peristiwa yang dinantikan bagi segenap penggemar mereka, yakni Leslar Lovers. Setelah 10 bulan lebih terbuai dalam romantisme cinta Billar dan Lesti, Leslar Lovers tak dapat memendam rasa haru dan bahagianya ketika melihat Lesti dan Billar sebentar lagi akan bersanding bahagia di pelaminan nanti. Maka seperti inilah harapan dan dukungan Leslar Lovers untuk kebahagiaan Lesti dan Billar ke depannya. Leslar Bandung. Halo Leslar. Selamat ya, semoga sama Allah. Ya? Sangat pokoknya ikut bahagia, semoga lancar sampai hari H. Iya.
Sangat banget. Nanti-nanti. Iya, soalnya kalau ibu dari pagi memang live di rumah Indosiar terus dari pagi itu. Dari malam itu malah katanya kan di ibu dekat Blackbird, yaitu rumah katanya banyak ini dari Indosiar. Jadi ibu nanti-nanti kapan ya? Kebetulan tadi pagi juga lewat ke sini. Oh ya di sini, Masya Allah. Senang banget gitu. Kalau saya barangkali bisa begitu lihat gitu dari dekat gitu. Walaupun tidak bisa masuk karena ya karena pandemi ini ya, saya maklum begitu. Tapi dari dekat lah mudah-mudahan bisa lihat begitu harapannya itu. Tapi intinya mendoakan saja semoga lancar sampai hari. Insya Allah sangat cocok. Iya, sangat cocok. Cocok banget. Semoga harapannya buat Bilar sama Rizky. Semua baik ya, sama Allah lah. Dilancarkan dan ya, segala urusannya sampai hari H yang nanti di nanti. Alhamdulillah ikut, ikut bahagia, ikut senang, ya. Semoga sampai nikah langgeng gitu, sampai ke nikahnya ya. Ya harus mengikuti itu apa suami, suami. Selama baik jadi kan dirinya ya sendiri diri. Ya. Ya, cocok, cocok. Cantik sama ganteng. Dede Lesti sama Bilar itu orangnya baik, sederhana, tidak sombong. Ya, moga lancar dan selalu sukses selalu buat Lesti sama Bilar. Yang pasti langgeng aja dah. Semoga Lesti menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Holding close. Salah satu sahabat yang juga menjadi saksi dalam perjalanan cinta Lesti dan Bilar, Putra Siregar, mengaku ikut berbahagia melihat Lesti dan Bilar akhirnya bersatu. Ia juga turut merasakan pancaran kebahagiaan dari wajah Bilar saat pesinetron tampan itu melamar Lesti. Sebuah kejutan sekaligus kado lamaran pun kabarnya telah disediakan Putra untuk sahabat dekatnya itu. Lantas, seperti apakah kejutan spesial yang dipersiapkan Putra untuk Lesti dan Bilar nanti? Acaranya fenomenal ya menurut aku, karena groomsmennya itu orang-orang gede semua, dari Kopat, Arfan Afif, ada Giorgino, ada tadi Sky, banyak banget ya, itu ada Vero, ada sebagainya. Yang dari cewek juga bagus ya, ada Siva Jurel dan sebagainya gitu. Terus acaranya juga nggak berjalan dengan lancar lah gitu. Semuanya berjalan dengan lancar, sekarang juga di YouTube trending semua. Alhamdulillah lancar, orang keluarga, dua keluarga bahagia. Rizky Bilarnya juga itu kebahagiaannya terpancar banget gitu, bahagia. Apa ya, memang Bilar juga sekarang seorang content creator ya. Ya jadi agak punya apa ya, punya pikiran-pikiran yang canggih lah, kreatif. Spesial ya, pertama sih doa, tapi ada mungkin yang spesial aku perlu bicarain ke dia. Apakah dia setuju atau enggak, yang intinya kan alhamdulillah rezeki Bilar lancar. Saya berniat banget memberikan uang yang mungkin saya berikan ke dia itu, tapi untuk memberikan anak yatim aja, supaya kirim doa ke dia. Karena itu penting kan. Alhamdulillah kan sekarang Bilar rezekinya lancar ya, kita tahu ya. Gitu, apabila kita juga karena ego, apa, karena gengsi, wah itu ngasih ini, kita ngasih juga dong yang lebih, yang lebih, yang lebih. Sementara kita masih punya saudara-saudara yang perlu kita perhatikan. Ya, kita masih punya saudara-saudara kita mungkin yang saat ini menahan rasa lapar dan sebagainya. Saya rasa Bilar juga orang yang baik kok, selama ini dia memberi, nggak pernah dia kasih tahu. Tapi saya perlu diskusi untuk ini, kali aja dia makin, apa ya, pintu rezekinya makin kebuka, diberikan kesehatan, segera punya momongan. Karena apa? Ya, rezeki ini bukan hanya tentang uang dan harta kan, kesehatan, keturunan juga gitu. Jadi harapannya nanti aku bicarain, ya dia rezekinya kan udah alhamdulillah ya. Mungkin hadiah aku mungkin bisa undang 1000 atau 2000 anak yatim yang turut mendoakan untuk keluarganya agar sakinah mawaddah warahmah. Pastinya nggak lama. Nggak lama. Dalam tempo dekat ini, Bang. Dalam tempo yang dekat dan waktu yang sesingkat-singkatnya.